what I need is echo that. Get up! What I need is echo that. What I need is echo that. Your dreams have now been fulfilled. What I need is echo that. Come on! What I need is echo that. 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 Get up! What I need is echo that. What I need is echo that. Let's go! What's up, guys? My name is Boy William, and I'm talking to you guys out there that wants to join Star Team. I am Boy William as an MTV VJ for Indonesia right now. Tapi mungkin some of you might not know that I was also from Star Team Season 2. I was the winner of Star Team Season 2. Dan apa yang gue dapetin dari Star Team? I got a lot of things, guys. Lots of great jobs. They open up doors for what I want in this entertainment field. Apalagi kita ya bisa kerja dalam 3 TV. That's RCTI, we've got Global TV, we've got MNC TV, ada juga MNC Music Channel, MNC Lifestyle, all the MNC group is under your hands, man, it's on your hands, so you gotta join Star Team, see what you guys can get out of it, right? We're a big group right here. Dan gue mau cerita pengalaman gue waktu ikutan Star Team ya. When I first joined Star Team, I didn't really know what Star Team was, karena itu masih season yang kedua ya, the second season, so there wasn't too many people that knew about Star Team, but I joined because my friends gave me a brochure. You gotta join this stuff, man. Harus ikutan lo. And guess what happened in there? I made new friends. They boost up my confidence. Dan pokoknya keren-keren banget di sana. Got lots of gift. Yeah, lots of cool ass gift from there. And after I won on the grand final, my road to what I want in life, which is the entertainment field, has all opened up. Pintu-pintu semua pada terbuka. And of course, the three TVs which I mentioned, RCTI, Global TV, and MNC TV, they're very welcoming for you to work with them. So, for you new Star Teams out there, you gotta join Star Team, yeah? So, join Star Team. I'll see you guys there. Bye-bye. Halo guys, I'm Destanya. Aku salah satu finalis Star Team 2010. Star Team salah satu ajang yang bagus untuk mengembangkan bakat, terus nambah teman, nambah wawasan, dan pastinya untuk membuka jalur buat kalian yang punya talenta bagus. Buat aku yang paling berkesan itu sampai akhirnya bisa jadi finalis Star Team 2010 adalah kekeluargaannya. Karena Star Team 2010 semuanya memang benar-benar menganggap kalau kita saya ini adiknya, keluarganya seperti itu. Jadi kita nggak ada yang malu-malu untuk unjuk bakat dan sebagainya. Karena aku pengen banget jadi penyanyi, tapi sejauh ini juga udah liputan Teenlicious, Global TV, terus foto untuk majalah High End Teen di beberapa edisinya. Saya sebagai orang tua dari Destanya, Sefanya, menganggap acara ini sangat-sangat mendukung anak saya. Saya selalu mengikuti perkembangan anak saya di mana dia mempunyai talenta yang memang betul-betul perlu suatu wadah yang bisa membantu dia agar bakatnya bisa berkembang. Nah, salah satu wadah ini adalah di Star Team. Untuk perkembangan Tania sebelum dan sesudah mengikuti lomba Star Team sangat kelihatan perbedaannya, di mana pada awal-awalnya dia agak ragu-ragu, agak kurang percaya diri, dan sesudah mengikuti dan saya motivasi terus bahwa ini acara memang untuk anak-anak seumuran mereka, seumuran Tania, dan jangan pernah putus asa atau malu-malu, tunjukin bakat kamu semaksimal mungkin. Nah, dari situ dia memang ada perubahan, percaya dirinya semakin tinggi dan menyapa yang lebih tua juga tidak malu-malu, dan harus saya tekankan selalu sopan dan tidak ada rasa sungkan entah orang itu dewasa atau di bawah dia. Jadi rasa kekeluargaannya lebih tinggi. Saya sebagai orang tua mengharapkan kalau memang ada anak-anak yang mempunyai talent untuk modeling, nyanyi atau yang lain-lain,
saya harap bisa mendukung anaknya melalui wadah ini, karena wadah ini sangat-sangat baik bagi mereka, di mana kekeluargaannya tinggi dan juga para panitianya sangat juga mendukung. Dan saya rasa juga memang ini adalah suatu wadah yang benar-benar mencakup semuanya di bidang entertain, apalagi mereka masih muda dan perjalanannya masih jauh. Dan sebagai orang tua, saya rasa dukunglah anak kita. So you guys, jangan pernah takut untuk nyoba, terus mau belajar, karena emang persaingan di dunia entertain itu besar, jadi tergantung kitanya yang mengelola. Gak boleh takut mau bergaul, ya itu aja sih. You guys harus coba, it's a very cool event.